Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana ila 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita akan mengkaji tafsir surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini adalah merupakan surat pertama yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara rangkaian surat Makkiyah yang diturunkan pada periode Mekah, yaitu pada periode sebelum hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan sesudah surah Al-Muddatsir. Jadi masih pada awal-awal periode turunnya wahyu. Setelah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, kemudian yang berikutnya, para ulama ini beda pendapat ya, antara surah Al-Muzammil ataukah surat Al-Muddatsir. Tapi yang lebih banyak adalah berpendapat surah Al-Muzammil dulu, kemudian surah Al-Muddatsir. Al-Muddatsir diturunkan sekaligus ya, satu surat. Kalau Al-Muzammil itu 2 tahap. Nah, berikutnya disusul surah Al-Fatihah ini diturunkan 1 tahap. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ada banyak keistimewaan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Para ulama memberikan nama surah ini dengan surah Al-Fatihah, disebut juga dengan Fatihatul Kitab. Al-Fatihah adalah pembuka. Kalau Fatihatul Kitab berarti pembuka Alkitab. Alasannya adalah karena dengan surat ini, bacaan dalam surah atau dalam sholat itu kita mulai. Dan berikut ini beberapa keistimewaan yang dinukil dari beberapa hadis. Yang pertama adalah bahwa surat ini adalah surat yang paling agung. Yang kedua adalah bahwa surat ini adalah penyembuh penyakit. Di samping Al-Qur'an adalah syifa ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an melainkan menjadi penyembuh. Wabil khusus adalah surah Al-Fatihah ini. Dengan izin Allah, maka dia bisa menjadi wasilah kesembuhan seseorang dari sakitnya. Kemudian yang ketiga adalah pembuka pintu langit. Yang keempat adalah merupakan syarat sah sholat seseorang. La sholata liman la yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Yang kelima adalah hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hajat artinya adalah kebutuhan manusia akan dikabulkan Allah taala. Kemudian yang keenam adalah ummul kitab, induk daripada Alkitab. Jadi induk itu merupakan inti. Misalnya ada istilah ummul qura, yaitu Makkah Al-Mukarramah, artinya pusat negeri yang ada pada saat itu. Maka
Al-Fatihah ini adalah merupakan inti ataupun ringkasan dari isi Al-Quran. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki banyak nama. Ada paling tidak disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, nama-nama surah Al-Fatihah ini ada 12 ya, kurang lebih ada disebutkan di sini 12 nama. Di antaranya sudah kita sebutkan tadi. Tambahannya adalah lil fatihati ithna asyara isman. Fatihah ini memiliki 12 nama. Dzakaraha Al-Qurtubi, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Nama-nama lainnya adalah yang pertama As-Solah. Jadi nama lain surah Al-Fatihah itu As-Solah. Lil hadithil kudsi, berdasarkan hadith kudsi bahwasanya kusimati sholat baini wa baina abdi nisfaini, terbagi sholat antara aku dan antara hambaku dua bagian. Yang kedua adalah surah Al-Hamd, surat pujian. Li'anna fiha dhikru Al-Hamd, karena di sana disebutkan kata-kata Al-Hamd, yaitu ayat yang kedua. Yang ketiga Fatihatul Kitab, yang sudah kita sebutkan di sini. Alasannya adalah li'annahu tuftatahu qira'atul Qur'an biha lafdan wa kitabatan, karena surat inilah yang menjadi pembuka bacaan Al-Qur'an, baik itu secara lafaz atau dalam bentuk tulisan. Wa tuftahu biha as-shalawatu, dan bacaan surat inilah menjadi pembuka salat-salat. Yang keempat adalah ummul kitab fi ra'il jumhur. Menurut pendapat jumhur ulama adalah ummul kitab. Yang kelima adalah ummul Quran. Ini juga menjadi pendapat jumhur berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah itu adalah ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Jadi dalam hadis ini disebutkan tiga nama ya. Wal mathani, nama lainnya Al-Fatihah adalah al-mathani li'annaha tusanna fi kulli rakatin. Karena surat ini dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat. Baik itu dalam sholat-sholat sirriyah, jahriyah, apakah disambung sesudah aminnya dengan surat yang lainnya, ataukah tidak disambung setelah amin, artinya rokaat ketiganya atau keempatnya, ini dibaca setiap rokaat. Nama berikutnya adalah wal Qur'anul Azim litadhammuniha jami'a ulumil Qur'an. Jadi nama lain surat Al-Fatihah adalah Al-Qur'anul Azim, karena menghimpun ilmu-ilmu Al-Qur'an, wa maqasidihi al-asasiyah, dan tujuan-tujuannya yang asasi. Wa syifa, nama lainnya adalah asyifa, kesembuhan, mirip tadi penyembuh penyakit ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab syifaun min kulli summin. Jadi Al-Fatihah itu adalah merupakan penyembuh ataupun lebih daripada sekedar obat ya, dari setiap racun ya. Kalau kita kena racun atau kena penyakit tertentu, maka diobati dengan bacaan Al-Fatihah. Nama berikutnya adalah Ar-Ruqyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liman raqa biha Sayyid Al-Hayy. Jadi ada cerita dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah dalam sebuah perjalanan bertemu dengan kepala suku yang sakit. Sakitnya sudah diobati kemana-mana, belum sembuh-sembuh kepala suku ini. Akhirnya pada saat kumpulan para sahabat yang dipimpin Abu Sa'id Al-Khudri ini
bertemu dengan kepala suku ini, kemudian dikasih janji ya, kalau Anda bisa menyembuhkan, mengobati kepala suku ini, kami akan berikan hadiah yang banyak. Maka dengan izin Allah, beliau membaca surah Al-Fatihah dan akhirnya sembuh. Kepala suku sembuh, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri diberikan hadiah kambing yang bagus ya oleh kepala suku ini. Ketika melaporkan kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan pertanyaan, "Ma adraka annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah? Artinya awalnya itu ijtihad dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian ditetapkan ya. Jadi ini menjadi sunnah takririyah, ketetapan dari Rasulullah SAW bahwasanya Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah. Jadi ruqyah itu jampi-jampi ya. Kalau orang Jawa menyebut suwuk. Nah, suwuk itu adalah ruqyah bahasa Arabnya ya. Bisa dengan Al-Fatihah. Bahkan Nabi SAW ketika itu minta bagian ya, kambingnya ya. Artinya imbalan dari ruqyah itu halal. Nah, bagi orang yang punya keahlian meruqyah, kalau dikasih imbalan itu halal. Tapi tidak boleh mematok tarif. Nah, enggak boleh ya. Tidak seperti dokter ya. Enggak boleh sekali ruqyah 100 ribu misalnya. Enggak boleh ya. Silahkan sesuai dengan sukarela daripada pasiennya. Kalau enggak dipatok malah lebih banyak Pak ya. Kalau dipatok itu tarifnya terbatas. Kalau enggak dipatok bukan hanya 100 ribu ya. Kalau dia bisa sembuh orangnya kaya malah diumrohkan ya barangkali ya. Dihajikan orang yang bisa mengobati ruqyah tadi ya. Nah, jadi luar biasa ya. Sekarang sudah populer ya. Wal asas, nama lain Al-Fatihah adalah al-asas liqauli Ibnu Abbas, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, asasul kutub Al-Qur'an. Asas itu pondasi, pondasi kitab-kitab adalah Al-Qur'an. Wa asasul Qur'an Al-Fatihah. Dan pondasi Al-Qur'an, asas daripada Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Wa asasul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Pondasi daripada Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah Al-Wafiyah. Artinya yang mencukupi ya. Karena dia tidak terbagi dan juga tidak bisa terpisahkan. Falau nusifat Al-Fatihah fi raka'ataini lam yujza indal jumhur, atau lam yujiz indal jumhur. Kalau dibagi surat Al-Fatihah ini, dibagi misalnya rakaat pertama kita baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rakaat kedua ihdinash shiratal mustaqim sampai waladhdallin, ini enggak boleh ya. Jadi tidak boleh dipisahkan. Yang terakhir Al-Kafiyah. Alasannya li'annaha takfi an siwaha wa la yakfi siwaha anha. Al-Kafiyah artinya adalah mencukupi, meliputi semuanya. Li'annaha takfi an siwaha, karena Al-Fatihah ini mencukupi yang lainnya. Wa la yakfi siwaha anha, dan yang lainnya tidak mencukupi darinya. Sehingga tidak jarang kaum muslimin ya itu menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai doa. Boleh saja ya. Al-Quran ini dari awal sampai akhir, karena ini adalah menjadi syifa, kita jadikan sebagai doa, boleh. Termasuk yang inti daripada Al-Quran adalah Al-Fatihah ini, kita jadikan sebagai doa. Maka itu diperbolehkan. Nama lainnya adalah Al-Kafiyah, mencukupi yang lainnya dan yang lainnya tidak mencukupi darinya. Wa hadhihi hiya asma' surah Al-Fatihah, inilah nama-nama surat Al-Fatihah 12 tadi disebutkan di sini sebagiannya ya. Dan yang masyhur adalah tiga nama Al-Fatihah, Ummul Kitab dan Asabul Matsani. Asabul Matsani artinya 7 ayat yang diulang-ulang ya. Kemarin sudah kita singgung bahwasanya Al-Fatihah ini apakah Bismillahirrahmanirrahim masuk pada ayat pertama ataukah tidak, tapi hitungannya tetap 7. Tetap 7. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, maka ayat terakhir
ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ini ayat yang ketujuh ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 ini sirat sampai adzdallin ini. Kalau bismillahirrahmanirrahim tidak masuk pada awal surat Al-Fatihah dan mengawalinya dari alhamdulillahirabbil alamin, maka terputus di sini. Ini saya tidak sengaja ya mengambil picture ini. Ini barangkali mengikuti madhab yang seperti itu. Ada tanda bintang bulat ini ya di sini ya. Jadi kalau basmalah enggak masuk pada awal surat, berarti ayat yang keenamnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, tetap disebut as-sab'ul matsani. Jamaah sekalian, tadi sudah kita singgung ya bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah ini adalah as-shalah. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis yang disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diredaksikan ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi ini tidak sama dengan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an jelas mutawatir dari sisi periwayatannya, kesahihannya tidak bisa kita tolak. Kalau hadis qudsi ini tergantung perawinya di sini. Kalau perawinya Muslim, Bukhari pasti sahih ya. Tapi kalau perawinya yang lainnya maka perlu diteliti lagi. Jadi ada sebagian hadis yang walaupun qudsi tapi dhaif, ada juga ya. Jadi qudsi dari sisi penyandarannya, bukan dari sisi kualitas periwayatannya. Nah, di sini kebetulan sahih ya. Kita pakai dasar yang sahih. Allah berfirman dalam hadis ini, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Wali 'abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah memberikan respon. Allahu, jadi Allah memberikan respon, hamidani abdi, hambaku telah memberikan pujian kepadaku. Wa idza qala, dan apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah memberikan jawaban, asna alayya abdi, hambaku telah memberikan pujian kepadaku. Wa idza qala malik yaumiddin, maka Allah memberikan jawaban, majjadani abdi, Allah telah hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marrah, dan pada saat yang lain Allah memberikan jawaban, fa wada ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah memberikan jawaban, hadza baini wa baina 'abdi, ini rahasia antara aku dengan hambaku. Ini luar biasa ya, ini kalimat yang sangat indah. Rahasia antara kita dengan Allah Ta'ala, urusan antara kita dengan Allah Ta'ala. Wali 'abdi ma sa'ala, dan Allah, hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala, ketika dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, qala, Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kurang lebih seperti inilah ya, pada saat kita salat itu ada dialog antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam hadis yang lain, seseorang itu sampai pada derajat ihsan pada setiap ibadah ya. Ihsan itu adalah derajat yang lebih tinggi daripada Islam, kemudian lebih tinggi lagi adalah iman, yang paling tinggi adalah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu, apabila
engkau beribadah pada Allah seolah-olah melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita enggak bisa melihat Allah, maka pasti Allah melihat kita. Jadi dalam sholat itu kita sedang bermunajat, kita sedang berbisik kepada Allah Ta'ala. Setiap kali kita mengatakan, membaca ayat-ayat di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, Hamadani Abdi, jadi hambaku telah memberikan pujian. Dan seterusnya sampai, ini kan berarti kan isinya doa-doa semuanya ya. Jadi doa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah langsung memberikan respon kepada kita. Baiklah jamaah sekalian, kandungan surat Al-Fatihah ini karena dia merupakan inti daripada ajaran Al-Quran yang ada dalam Al-Quran, maka dia menghimpun sekian banyak ajaran yang paling utama adalah Tauhid. Jadi Al-Fatihah ini menghimpun Tauhid. Tauhid artinya mengesakan Allah. Dalam kajian Tauhid ini memang ada perbedaan ya di kalangan kaum muslimin ya. Karena kita bukan tema khusus masalah Tauhid ya, maka di sini hanya kita singgung secara ringkas saja ya. Tauhid adalah mengesakan Allah Ta'ala. Ada yang membagi Tauhid dengan beberapa pembagian, tapi ada yang lain yang tidak setuju ya dengan pembagian ini. Ini perbedaan pendapat yang tidak perlu kita permasalahkan ya. Semuanya tujuannya sama ya, yaitu mengesakan Allah, memiliki keyakinan ya yang kuat kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah itu satu ya, esa. Ada yang membagi dari sisi ada rububiyahnya, ada uluhiyahnya, ada asma wa sifatnya. Ada yang tidak setuju dengan pembagian ini ya. Tidak ada masalah ya. Yang penting adalah kita berkeyakinan kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Esa. Yang ini diabadikan di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah mewakili ya kalimat Tauhid ini. Bagi yang membagi ya bahwa Tauhid ini adalah ada klasifikasinya seperti itu, maka ayat yang kedua adalah ini kaitannya dengan Tauhid Rububiyah. Ada kata-kata Rabbil Alamin. Kemudian ayat ketiganya itu adalah Tauhid Asma wa Sifat, nama dan sifat Allah. Sedangkan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in ini adalah Tauhid Uluhiyah. Dari sisi uluhiyahnya, rububiyah apa, uluhiyah apa, ini ada pembahasan yang lainnya ya insyaallah. Kemudian bercerita juga tentang masalah hari kiamat, yaitu di ayat Maliki Yaumiddin. Kemudian bercerita tentang masalah ibadah dan isti'anah. Ibadah isti'anah ini di ayat Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Jadi di sini ada sisi keindahan ya, bahasanya ya. Allah mengajarkan kepada kita Iyyaka na'budu, bukan dengan kata-kata Iyyaka a'budu. Ada bedanya di sini ya. Walaupun kita membaca sendiri Al-Fatihah, kita baca sendiri ya, tapi enggak boleh dirubah kan, ini ayat yang sudah tauqifiyah, sudah paten, enggak boleh kita rubah ya. Dari unsur bahasa, kedalaman bahasanya adalah bahasanya di sini ada unsur rasa khauf, rasa khasyah kepada kita. Pada saat kita menghadap Allah Ta'ala, kita ibaratnya itu tidak berani sendiri ya. Jadi kita bersama-sama, kita beribadah pada Allah tidak sendirian, tapi kita bersama-sama. Ya Allah, hanya kepadamu. Ini juga dibalik ya, bukan na'buduka, tapi iyyaka na'budu, didahulukan. Objeknya didahulukan. Ini mengandung stressing ya, dalam balaghah itu at-taqdim bimakna at-takhsis ya, ada pengkhususan. Hanya kepada Allah, kepadamu ya Allah, bukan kepada yang lain. Kami beribadah ya, bukan saya tapi kami. Wa iyyaka nasta'in, dan juga kami memohon pertolongan. Ibadahnya lebih dahulu, kemudian isti'anahnya, isti'anah itu minta pertolongan. Isti'anah itu mirip dengan istighosah ya.
Tapi bedanya adalah isti'anah itu minta pertolongan dalam segala kondisi. Yang normal itu isti'anah. Kalau istighosah minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi kepepet, itu istighosah. Kalau sekarang banyak dilaksanakan oleh umat Islam istighosah di mana-mana. Kalau isti'anahnya kayaknya belum ada, Pak. Yang populer istighosah, karena merasa kita semuanya terus-menerus dalam keadaan yang kepepet terus-menerus ya, kondisi kita prihatin terus-menerus ya. Apalagi menurut informasi ya, ini mudah-mudahan bukan menjadi pesimis kita ya. Tahun depan ini negara kita mengalami resesi, Pak. Jadi mulai sekarang nabung ya, nabung dan banyak doa lah insya Allah ya. Kita nggak tahu bagaimana tahun depan, tapi ya kita optimis lah ya, tidak boleh pesimis ya. Maka isti'anah, istighosah pada Allah terus kita tingkatkan. Sekarang dolar sudah 15.000 ya, nggak tahu nanti berapa lagi ya. Jadi mudah-mudahan ya, inilah ujian bagi kita semuanya, tetap harus sabar dan optimis ya. Wasta'inu bisabri wassalah ya, kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian mohon hidayah, yaitu ihdinash shiratal mustaqim ya, permohonan hidayah. Ini sama juga, bukan ihdini saja saya mohon ya Allah, bukan, tapi berikanlah petunjuk kepada kami. Bukan petunjuk kepada saya, tapi kepada kami. Mohon hidayah, kemudian menghindari penyimpangan, yaitu ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Baik. Jamaah sekalian, tafsir basmalah sudah kita singgung kemarin ya. Bahwasanya basmalah ini merupakan bentuk penegasan tentang orientasi sebuah amal yang hanya berdasarkan atas nama Allah. Sebuah pekerjaan yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam lalu diawali dengan basmalah, maka otomatis akan menjadi ibadah yang akan mendulang pahala. Karenanya basmalah merupakan bentuk lahir dari niat yang merupakan pekerjaan hati. Kullu amrin dibalin la yubta'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap urusan yang penting, yang serius, tidak diawali dengan basmalah, maka menjadi terputus. Terputus barokahnya maksudnya ya. Jadi ini hadis yang bisa kita jadikan dasar untuk mengawali kegiatan-kegiatan yang penting dengan basmalah. Sebelum wudu basmalah, sebelum sholat basmalah, sebelum apapun kita awali dengan basmalah ya. Ini akan bisa menguatkan niat kita, terutama adalah sebelum keluar rumah. Kadang-kadang kita karena sudah terbiasa kerja pagi ya, pulang petang, kita lupa baca doa. Padahal kalau kita baca doa keluar rumah, ini luar biasa fadilahnya. Ketika kita keluar rumah dianjurkan apa? Membaca bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini doa simple, tiga kalimat, tapi fadilahnya luar biasa. Kalau kita baca bismillah, maka Allah memberikan jaminan kepada kita dalam hadisnya hudita ya. Kamu telah diberikan hidayah. Kalau kita membaca tawakkaltu 'alallah, maka Allah memberikan jaminan kufita, engkau diberikan kifayah, kecukupan, kecukupan rezeki, kecukupan kebutuhan yang kita inginkan apa, keluar rumah, pekerjaan akan lancar, sukses dengan tawakkaltu 'alallah, bertawakal. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Itu singkatannya dalam bahasa Arab hauqalah. Nah, jadi ada basmalah bismillahirrahmanirrahim, ada hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada hauqalah. Itu la haula wala quwata illa billah. Kalau kita membaca itu maka wukita, Allah memberikan jaminan, diberikan wiqayah. Al-wiqayah, wiqayah itu penjagaan. Al-wiqayatu minal jinni wasyaiton, dijaga dari setan dan jin. Al-wiqayatu min adhararin nas, kita dijaga dari gangguan manusia-manusia yang iseng dengan kita, yang enggak suka, dijaga ya. Jadi tiga ini,
Jangan dilupakan setiap kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kita akan diberikan hidayah, diberikan kecukupan dan diberikan penjagaan, proteksi dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maksudnya saya memulai abda'u biqiraati bismillah. Saya memulai membaca Al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Ini menjadi syarat ya. Itu diterima korbannya dan atas nama Allah. Kalau enggak basmalah enggak sah. Allah ialah nama zat yang maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluknya, tapi makhluk yang membutuhkannya. Ada yang berpendapat Allah ini dari Al-Ilah. Allah ini adalah nama zat yang khusus hanya untuk Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sementara Al-Ilah itu bisa bermakna Al-Ma'bud, yang diibadahi secara benar atau tidak itu bisa disebut ilah. Tapi kan kita tegaskan la ilaha illallah, tidak ada zat yang patut kita sembah dengan benar kecuali Allah ya. Itu kita tetapkan hanya kepada Allah. Karena dulu banyak para kakek nenek moyang kita mengibadahi selain Allah. Mereka mempercayai ada setiap benda-benda itu memiliki ruh ya, memiliki nyawa. Zat yang patut kita sembah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat al-ma'bud bihaqqin, la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian Ar-Rahman yaitu yang disebut kita biasa artikan Maha Pemurah. Salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya. Sedangkan Ar-Rahim, Maha Penyayang, memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah, yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. Dua kata ini sama ya, akar katanya dari rahmah, sama-sama ya, kasih sayang. Tapi kalau Rahman ini ada penafsiran yang lainnya, kalau Rahman ini seluruh makhluk, semuanya dikasih, yang mukmin yang kafir dikasih makan semua, kasih minum. Tapi kalau yang Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman, dikasih kasih sayang secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah ditujukan Ar-Rahman Ar-Rahim hanya kepada Allah Taala. Tafsirnya ini kita ringkas ya. Aku mulai membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah sekaligus memohon pertolongan kepada-Nya. Allah adalah nama bagi Ar-Rabb Tabaraka Ta'ala, disembah dengan hak, bukan selainnya. Allah adalah nama Allah yang paling khusus. Tidak ada selainnya yang berhak menyandang nama ini. Ar-Rahman adalah pemirsa rahmat yang umum, di mana rahmat-Nya mencakup seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim adalah Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ini adalah dua nama di antara nama-nama Allah lain yang menetapkan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kebesaran-Nya. Ada hadis mengatakan bahwasanya hadis qudsi ya, inna rahmati sabaqat ala ghadabi. Rahmat Allah itu mendahului murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdu itu adalah segala puji. Memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik, yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berarti menyanjungnya karena perbuatannya yang baik. Lain halnya dengan syukur, yang berarti mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. Kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Alhamdulillah ini lebih umum daripada syukur. Kalau asyukru itu fi muqabilin nikmah, ketika kita sudah mendapatkan nikmat itu syukur, dalam bahasa kita terima kasih. Tapi kalau alhamdulillah itu baik kita mendapatkan nikmat atau tidak, itu tercakup di sini. Kita diajarkan Allah di sini alhamdulillah bukan asyukurillah. Artinya apa? Bahwasanya kita memuji Allah itu baik
pada saat kita saat itu mendapatkan nikmat secara zahir ataukah tidak, kita wajib mengatakan pujian ini. Dan sebenarnya tidak pernah, Pak. Sama sekali tidak pernah kita lepas dari nikmat Allah. Kita menghirup udara, itu kan nikmat Allah. Kita bisa bernafas, kita bisa menggerakkan tangan, semua tidak ada yang lepas dari nikmat Allah. Maka alhamdulillah ini sangat tepat ya untuk kita baca. Sedangkan Rabbul Alamin, Rabb itu adalah biasa kita artikan Tuhan. Berarti Tuhan yang ditaati, yang memiliki, mendidik dan memelihara. Lafadz Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya. Misalnya Rabbul Bait, berarti tuan rumah, Sahibul Bait ya, sama. Kemudian Alamin, semesta alam, semua yang diciptakan Allah yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Sebenarnya ada perbedaan, Pak, antara Al-Ilah dan Ar-Rabb itu. Maka sebagian dikatakan menurut para ulama akidah kan ada tauhid, rububiyah dan uluhiyah, karena secara bahasa itu berbeda. Antara ilah dan rob itu memiliki makna yang beda. Ilah itu adalah ma'bud, mahbub, muta', sesuatu yang diibadahi, yang dicintai, yang ditaati. Sedangkan rob itu adalah bisa bermakna yang memiliki, yang mendidik, yang memelihara, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, ini sudah berbeda kan? Kalau ma'bud itu berarti kan, kalau dalam bahasa tauhid uluhiyah, berarti perbuatan manusia kepada Allah Ta'ala, penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kalau Rabb melahirkan tauhid rububiyah, berarti kita mengesakan dalam hak-hak khusus yang dimiliki Allah yang disebut hak rububiyah. Allah berhak untuk memberikan rezeki. Berarti tidak ada zat selain Allah yang patut untuk memberikan rezeki. Ataupun meyakini malaikat punya kemampuan untuk melakukan hak rububiyah tadi. Malaikat sanggup memberikan rezeki. Malaikat sanggup untuk melakukan apapun tanpa izin Allah. Nah, ini salah ya. Jadi semuanya itu tidak ada daya upaya kecuali pada Allah Ta'ala. Semuanya kembali pada Allah. Bahkan malaikat, rasul pun tidak punya hak rububiyah. Rububiyah ini adalah mutlak milik Allah. Maka itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Baik ya, kemudian ini tafsirnya singkat, sanjungan kepada Allah dengan sifatnya, di mana semuanya merupakan sifat kesempurnaan. Kandungannya adalah perintah dari Allah kepada hambanya agar memujinya. Dialah semata yang berhak untuk dipuji. Hamdalah merupakan ucapan yang merefleksikan kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini merupakan puncak daripada ibadah. Karena ibadah pada prinsipnya hanyalah dalam rangka memuji zat yang maha agung. Sebagai zat yang terpuji, Allah senantiasa dipuji kapanpun dan dimanapun. Jika Allah terpuji dari aspek waktu dan tempat, tentu bukan tanpa alasan. Alasan yang paling utama adalah bahwa Allah sebagai Rabb semesta alam tadi. Kata Rabb mengandung makna yang begitu luas. Makna yang pertama dan utama adalah Khalik, pencipta, Al-Khalik. Karenanya surah Al-Alaq sebagai surah pertama yang diturunkan Allah, ia memperkenalkan dirinya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ada kata-kata pencipta di sana ya, yang menciptakan manusia dari sekumpal darah. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Fakta ini menjelaskan bahwa alasan utama Allah perlu dicintai dan disembah adalah karena pertimbangan penciptaan tadi. Allah sebagai Khalik, pencipta kita, maka harus kita berikan ketundukan hanya kepadanya. Selain makna mencipta, kata Rabb itu mengandung makna mendidik, yaitu bahwa setelah Allah menciptakan segala makhluk, Allah tidak membiarkan ciptaannya begitu saja tanpa riayah atau perhatian. Perhatian itu wujudnya adalah mengarahkan semua ciptaan agar sampai ke taraf kesempurnaan. Dalam bahasa syariah, hal ini disebut dengan tarbiyah. Jadi tarbiyah adalah pendidikan atau pembinaan. Selain kedua makna Rabb di atas, ada juga makna lain yaitu Ar-Raziq,
yang memberikan rezeki ya, al-hafidh yang menjaga. Namun makna-makna tersebut sebaiknya didalami dari perspektif akidah, khususnya dalam ranah tauhid rububiyah. Adapun kata alam, sebagian ulama memandang bahwa ia merupakan pecahan kata alamah yang berarti tanda. Artinya bahwa semua jenis alam, baik alam jin, manusia, hewan dan sebagainya, pada prinsipnya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Alam ini adalah kata yang tidak memiliki bentuk mufrad atau tunggalnya ya. Jadi kata satu tapi memiliki makna yang jamak, makna bersama seperti annas ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, tafsirnya Rahman adalah pemilik rahmat umum, di mana rahmatnya mencakup seluruh makhluk, sedangkan Rahim adalah penyayang kepada orang-orang mukmin. Ini adalah dua nama Allah di antara nama-namanya. Sedangkan kedua ayat tersebut merupakan nama dan sifat Allah yang terderivasi atau mustaq, pecahan diambil dari kata-kata rahmah. Rahmat ini artinya adalah kasih sayang. Jadi rahmat adalah merupakan kasih sayang. Hanya saja sifat Rahman lebih mutlak cakupannya dibandingkan sifat Rahim. Karena sifat Rahman, jadi karena sifat Rahman ini mencakup muslim dan kafir serta seluruh makhluk yang ada di alam raya ini, sedangkan sifat Rahim hanya berlaku orang yang beriman saja. Artinya bahwa dalam lingkup kehidupan ini Allah senantiasa menjaga dan menjamin semua makhluknya, sekalipun makhluk ada yang kafir, tetapi kasih sayang Allah tetap tercurah kepada mereka. Wujudnya berupa Rasul yang diutus dan kitab suci yang memandu agar mereka mau beriman kepada Allah sebelum ajal menjemput. Selain itu rezeki merupakan kesehatan, aset dan sebagainya, ini masih berhak mereka dapatkan ya. Walaupun orang kafir tetap mereka mendapatkan fasilitas di dunia. Sedangkan terkait dengan sifat Rahim, ini khusus untuk orang yang beriman. Allah memberikan taufik, kemudahan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, merasakan nilai keimanan, amal soleh. Ini khusus dimiliki oleh orang mukmin dan tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, bukan hari agama ya, tapi hari pembalasan. Mimnya bisa dipanjangkan, ada qiraah yang lain bisa pendek. Jadi kalau ada imam tertentu yang membaca Malik Yaumiddin, dibiarkan, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau saat membaca surat An-Nas, masih ingat Pak surat An-Nas? Surat An-Nas itu mimnya panjang apa pendek, Pak ya? Ayo. Kul a'udzu bi rabbin nas. Kira-kira mimnya panjang apa pendek? Ya, mimnya pendek ya, Malikin Nas, tidak boleh panjang. Tidak ada riwayat di surat An-Nas yang panjang ya. Khusus Al-Fatihah ada dua versi, kalau An-Nas pendek saja. Bedanya apa? Kalau mimnya panjang itu yang menguasai, yang memiliki ya. Kalau mimnya pendek itu raja ya. Malik, Malik Salman misalnya, itu Raja Salman. Jadi mimnya pendek itu adalah raja yang menguasai dengan memanjangkan mim, yang berarti pemilik. Dapat pula dibaca pendek mim artinya raja. Sedangkan Yaumiddin adalah hari pembalasan, yaitu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya, yang baik ataupun yang buruk, disebut dengan Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Tafsirnya hanya Allah semata penguasa hari kiamat yang merupakan hari pembalasan atas perbuatan manusia. Dibacanya ayat ini oleh seorang muslim setiap rakaat sholat mengingatkan kepada hari akhir, mendorongnya untuk bersiap-siap dengan amal soleh dan menahan diri dari dosa dan keburukan. Kemudian ini kita ringkas-ringkas dulu ya, insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang lebih detail lagi tambahan-tambahannya. Selain Allah terpuji karena ia sebagai pencipta seluruh alam dan juga karena memiliki stok kasih sayang yang luar biasa, maka Allah juga terpuji karena Allah yang menguasai hari kiamat. Kita yang sangat membutuhkan pertolongan Allah ya, terutama nanti pada hari kiamat. Kemudian ada nuansa keindahan ya, dalam susunan ayat.
Ini ada balaghahnya ya. Bahasnya susunan ayat ini dalam Al-Fatihah ini pada potongan pertama ayat mengandung ajaran tauhid, sehingga Al-Fatihah tampak fokus pada keesaan Allah dan haknya untuk disembah dengan penuh ketulusan. Ibadah yang dimaksud adalah ketundukan dan menghinakan diri. Mana seperti ini jika ditinjau dari aspek kebahasaannya? Jika kita memandang kategori sebuah amal yang bisa diterima Allah sebagaimana yang telah dikatakan ulama, maka ada dua syarat diterimanya amal-amal kita. Yang pertama adalah ikhlas. Ini sebagai syarat internal perbuatan hati ini ya. Niatnya harus ikhlas. B adalah mengikuti tata cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai syarat eksternal. Artinya sesuai dengan sunnah ya, petunjuk beliau. Jika kita elaborasi secara mendalam tentang faktor lahirnya keikhlasan, maka ditemukan bahwa pengenalan kepada Allah yang begitu berperan. Ketika kita kenal dengan Allah, maka itu akan melahirkan keikhlasan. Jadi sebelum kita menyatakan ibadah tadi, itu pondasinya adalah keikhlasan. Karena keikhlasan juga semakna dengan ibadah secara global, maka ulama menetapkan bahwa pilar-pilar ibadah itu ada tiga, yaitu yang pertama al-mahabbah atau mahabbatullah, cinta yang begitu tulus kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ar-roja, harapan yang sangat besar kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut yang sangat mendalam kepada Allah. Jadi kalau dua syarat tadi adalah disebut syurut qabulil ibadah, syarat diterimanya ibadah. Tiga ini adalah asas dalam ibadah atau usulul ibadah. Asas-asas kita dalam beribadah itu adalah tiga ini. Baik. Manakala ketika pilar ibadah ini ditinjau dari sistematika Al-Fatihah, maka ditemukan perpaduan yang sangat teratur, yaitu bahwa kecintaan yang begitu tulus ada pada ayat yang berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini menunjukkan mahabbah ya, pujian kita yang lahir dari kecintaan yang sangat mendalam kepada Allah. Pujian ini tentu bukan karena doktrin keimanan semata yang lepas dari alasan rasional ya. Kemudian karena alasan pujian dan kecintaan demikian, seorang hamba mengharapkan rahmat dari Allah yang begitu luas pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ada rahmat. Jadi yang pertama adalah mahabbatullah, asas ibadah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah roja, kita berharap kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga ini, karena cinta dan harapan itulah sehingga seorang hamba merasa senantiasa khawatir manakala zat yang ia cinta dan ia harapkan marah dan murka kepadanya. Makna tersebut terdapat pada ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan tadi, hari kiamat. Jadi ini ada unsur khauf, kita takut. Jadi pada ketika nuansa internal demikianlah seorang hamba senantiasa berada, dan karenanya dipandang seorang yang senantiasa dalam nuansa ibadah. Itulah nuansa keindahan sistematika ibadah dalam surah Al-Fatihah. Jadi Malik Yaumiddin adalah cermin dari mahabbah kita. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim adalah cermin daripada harapan-harapan kita. Sedangkan Malik Yaumiddin adalah cerminan dari rasa khauf kita. Tiga ini wajib kita jadikan asas dalam setiap ibadah-ibadah kita. Kita sudah bercapek-capek misalnya ya, qiyamul lail, ternyata misalnya dibarengi dengan ujub, maka menjadi tertolak ya. Kan eman-eman ya. Kita sudah berhaus dahaga puasa, ternyata kita barengi dengan perasaan ghurur. Ghurur itu adalah tertipu ya. Apalagi misalnya kita puasa Senin Kemis ya, atau puasa Daud saat orang lain tidak puasa, maka kita menganggap hina orang itu, saya lebih mulia karena puasa. Nah, berarti ada unsur takabur ya dalam diri kita karena meremehkan orang lain ya. Jadi inilah rasa khauf yang harus senantiasa kita miliki dalam segala aktivitas kita ya. Insyaallah dengan ketika landasan baik itu mahabbah, kemudian juga dengan roja dan juga dengan khauf,
kita akan bisa memiliki, akan diterima ya amal ibadah kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail ketika selesai membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal baiti wa Ismail. Ketika selesai membangun pondasi Ka'bah itu, Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna. Jadi Allah terimalah amal ibadah kami. Kita loncati biasanya dijadikan sebagai doa. Di ayat yang berikutnya adalah watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi Rabbana taqabbal minna itu adalah roja, kemudian watub alaina itu adalah khauf. Nah, jadi ini terkait ya antara roja dan khauf, itu yang harus kita miliki dalam setiap aktivitas ibadah kita. Baiklah Bapak-Ibu, karena keterbatasan waktu, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, bisa kita jadikan sebagai landasan ya untuk bergerak beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah terus-menerus pada kita, memberikan karunia istiqomah kepada kita semuanya sampai akhir hayat. Kita bertemu nanti mendapatkan husnul khotimah insyaallah, dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.